masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Ustazah Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Banyak lagi video menarik selepas ini. Gara-gara berkongsi video bersama Shuaib Sepatu di TikTok, ramai peminat yang mula menyokong jika pelakon Zara Zia dan pelawak itu bercinta. Zara atau nama sebenarnya Zainurul Razia Muhammad Zainuddin yang sebelum ini pernah digosipkan dengan usahawan kosmetik Datuk Alha Alfa meminta peminat mendoakan yang terbaik dan sentiasa berfikiran positif. Bila ada video atau gambar saya dengan lelaki ini, terus nak jodohkan. Saya tak kisah nak komen apa asalkan benda yang baik-baik. Tapi harap dapat fikir yang positif sahaja sebab tak naklah ada pihak lain pula yang terasa hati. Shuaib ada kehidupannya sendiri, sama juga dengan saya, kata Zara. Pelakon berusia 36 tahun itu turut memuat naik video di laman sosial memperlihatkan Shuaib menghantarnya ke kereta. Menjengah kerongan komen pula, rata-rata netizen mula teruja dan merestui jika pasangan tersebut benar-benar bercinta. Sebelum ini, Zara pernah dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan Alha Alfa disebabkan kerap bersama usahawan terkenal itu. Bagaimanapun, pelakon drama bersiri Risik Pada Hati ini mengakui dia sememangnya rapat dengan Alha namun tidak pernah bercinta seperti yang didakwa. Dalam pada itu, Zara berkata dia mahu memberi tumpuan pada kerjayanya dan tetap akan berkongsi berita baik mengenai dirinya kepada umum. Doakan yang baik-baik untuk saya. Doakan saya bertemu dengan jodoh yang baik. InsyaAllah kalau ada berita gembira ke apa, saya akan kongsi. Buat masa ini, saya hanya fokus pada diri sendiri, perniagaan dan karier seni. Mana tahu kalau tiba-tiba saya bertemu jodoh dan terus berkahwin, ujarnya lagi. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Ha, kita jumpa lagi untuk next video pula. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye!